A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku semuanya, pada kesempatan pagi hari ini kita berjumpa lagi dengan Mr. Arif. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat tentunya. Ya, minggu lalu kita sudah membahas tentang sholat untuk bagian yang pertama. Saat ini kita akan mempelajari tentang sholat pada bagian yang kedua. Tapi sebelumnya anak-anak, mari kita berdoa terlebih dahulu. Wahid isnain salasa. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Wabil islami dina. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anakku, ya, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tentang sholat bagian yang kedua. Kemarin tentang gerakan sholat ya, sekarang kita belajar tentang bacaan sholat untuk Pendidikan Agama Islam grade 2 semester 2. Oke, anak-anakku semuanya. Ya. Tiap hari aku selalu baca Quran, berusaha selalu untuk kuamalkan. Quran dan sunnah akan jadi panduan hidupku sampai akhir zaman. Hidupku sampai akhir zaman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, Allahu Akbar. Oke. Untuk bacaan sholat saat ini yang pertama ya, untuk rangkaian sholat ya, yang pertama kita lakukan adalah berdiri tegap. Tegap. Ngapain berdiri tegap sebelum sholat? Kita berdiri tegak, niat di dalam hati bahwa kita akan mengerjakan sholat. Misal kalau dijaharkan atau disuarakan boleh, silahkan. Niat boleh di dalam hati, boleh juga dikeraskan. Yang kedua, kemudian kita melakukan takbiratul ihram. Takbiratul ihram bagaimana? Allahu Akbar. Nah, takbiratul ihram. Selanjutnya kita membaca doa iftitah. Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqini minal khotaya kama yunaqqas sabul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khotayaya bil ma'i wassalji wal barad. Oke, anak-anakku semuanya. Selanjutnya, nah, kita membaca surat Al-Fatihah. Ya, setelah membaca Al-Fatihah, ya, pada masih sedekap ya. Kemudian membaca surat atau ayat Al-Quran atau surat pendek. Kemudian kita rukuk membaca Subhanakallahumma Rabbana wabihamdika Allahumma gfirli. Kemudian itidal, itidal sami Allahu liman hamidah. Ya. Rabbana alakalham hamdu. Kemudian sujud anak-anak. Setelah itu langsung sujud membaca Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Selanjutnya duduk di antara dua sujud, Rabbi gfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Kemudian yang terakhir adalah kita membaca tasyahud. Tasyahud attahiyatulillah wassalawatu wattayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, kemudian selawat Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barak ta'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kalau biasanya ya, kemudian kita tambah doanya untuk setelah tasyahud akhir ya.
Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Itu biasanya untuk tambahan doa tasyahud akhir. Nah, kemudian anak-anak, setelah kita membaca tasyahud, kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu bacaannya yang perlu kita baca dari mulai takbiratul ihram sampai salam anak-anak. Oh iya, Mister juga akan ngirimkan, besok akan Mister kirimkan bacaan ya, bacaan dari mulai doa iftitah sampai dengan salam, nanti Mister kirim untuk hard filenya. Oke anak-anakku semuanya, silahkan anak-anak itu ya dipelajari semuanya. Itu dari Mister Arif, ada kurang lebihnya Mister mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moms and Dads sedang mencari sekolah yang nyaman dan berkualitas untuk si kecil? Hari ini telah dibuka penerimaan siswa baru Playgroup dan TK Terpadu Budi Mulia 2 Seturan. Dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap, playground luas berstandar Eropa, kolam renang, ruang kelas yang nyaman dan luas, ditambah dengan kurikulum bilingual Islamic Montessori yang dikemas menjadi kurikulum Budi Mulia 2, menjadikan belajar tetap menyenangkan. Sesuai moto kami, bersekolah dengan senang dan senang di sekolah.